meraih prestasi baru. Baru-baru ini salah satu BUMN karya PT Berantas Abipraya Persero dikabarkan telah memecahkan rekor dengan mendapat 2 penghargaan MURI Museum Rekor Indonesia. Penghargaan tersebut datang dari pekerjaan pada proyek bendungan di Gorontalo, yakni Bendungan Bulango Ulu. Bendungan Bulango Ulu sendiri telah dimulai pembangunannya sejak 2019 dan secara fisik mulai dikerjakan di 2021. Adapun proyek pembangunan bendungan ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo. Lokasi bendungannya sendiri tepatnya berada di wilayah Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Desa Mongilo, dan Desa Owata di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bulango, Provinsi Gorontalo. Bendungan Bulango Ulu memiliki luas genangan hingga 600 hektar lebih dan diperkirakan akan mengairi sawah lebih dari 4.000 hektar. Sejumlah manfaat lain dari bendungan ini adalah dapat menyuplai air irigasi pertanian seluas 4.193 hektar, menyuplai air baku 2.200 liter per detik, dapat mereduksi banjir hingga sebesar 84,62%, akan memiliki PLTA dengan 4,95 MW, PLTS dengan 5,5 MW, hingga sebagai objek pariwisata dan sarana olahraga air. Bendungan ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional, ditargetkan untuk rampung di tahun 2024 mendatang. Sementara itu, 2 penghargaan MURI yang didapat Abipraya sendiri ialah untuk pengerjaan galian terowong spillway dengan tingkat kemiringan tertinggi dan pengerjaan galian terowong spillway terlebar. Dengan ini, penghargaan tersebut menjadi bukti dari kontribusi yang dilakukan Berantas Abipraya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional khususnya di bidang sumber daya air. Adapun penghargaan ini telah menjadi hadiah tersendiri untuk Berantas Abipraya pada HUT yang ke-43 tahun di 2023 ini. Berantas Abipraya sendiri didirikan pada 12 November 1980 di Malang, Jawa Timur. Berdirinya perusahaan diawali dengan proyek perluasan wilayah Sungai Berantas yang dikenal dengan proyek Berantas. Sesuai dengan Akta Nomor 15/2008, kegiatan usaha Abipraya diantara lain adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi serta teknologi informasi dan pengembang. Seiring dengan kapabilitasnya, perusahaan memperluas kegiatan usahanya dengan membangun jalan dan jembatan, infrastruktur transportasi, darat, laut, dan udara, seperti pelabuhan dan bandara, listrik, gedung, hingga akhirnya perusahaan berkembang menjadi kontraktor umum. Abipraya juga mengembangkan PLTA berbasis energi terbarukan di Indonesia melalui anak usahanya PT Berantas Energi. Kini Berantas Abipraya memiliki 3 divisi operasi. Divisi operasi 1 berfokus pada bangunan, divisi operasi 2 berfokus pada pengembangan sumber daya air, dan divisi operasi 3 berfokus pada pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, perseroan juga memiliki 2 penunjang bisnis, yaitu peralatan dan precast pada divisi peralatan dan precast untuk memenuhi bisnis alat berat dan untuk melayani kebutuhan produk beton. Merayakan usianya yang telah bertambah di 2023, pada tanggal 12 November lalu, hari ulang tahunnya dirayakan pada acara puncak yang turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kesempatan berbicaranya, Menteri Basuki menyampaikan doa dan harapannya kepada Berantas Abipraya agar perusahaan selalu terjauh dari masalah-masalah hukum dan bisa terus melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Rekan-rekan sekalian, hari ini ulang tahun Berantas yang 43. Saya hanya ingin melihat Berantas ke depan tidak ada tersangkut masalah-masalah hukum tentang keuangan proyeknya. Yang pertama, yang kedua, ini juga tahun terakhir nantinya dari Kabinet Indonesia Maju. Saya ingin sekarang kita ini kerja dengan kualitas yang baik. Dulu kita, tadi Pak Rabin bilang, loh, Berantas ini kan fokusnya di, Bapak saya bilang, di air. No, sekarang sudah diversifikasi. Sudah sampai ke gedung, sudah sampai ke jalan tol. Oke? Tunjukkan bahwa you can give the best.
you are giving the best. Ya, yeah? Jangan hanya di mulut, jangan hanya ada di lip service saja. We are giving the best, tapi itu memang karakter Berantas Abi Praya, trying to giving the best. Okay. Selain kontribusi pada pembangunan bendungan Bulango Ulu, sebelumnya Berantas Abi Praya juga telah membangun sejumlah bendungan di Indonesia lainnya. Beberapanya adalah bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, bendung Kedungombo di Purwodadi Jawa Tengah, bendungan Koto Panjang di Riau, bendungan Titap di Buleleng Bali, bendung Karet Waleden di Indramayu Jawa Barat, bendungan Bili-Bili di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!